Ashraf berharap agar tuntutan rakyat tersebut akan diluluskan segera. Semoga apa yang dituntut oleh rakyat yang hakikatnya amat tertekan, terdesak, dan susah dengan pelbagai komitmen bulanan dan hutang tertunggak, hilang punca pendapatan akibat pandemik akan segera diluluskan, katanya. Menjawab dalam ruangan komen, Ashraf menekankan agar soal siapa nak jadi hero tidak perlu dijadikan isu. Jangan jadikan isu siapa yang jadi hero atau siapapun nak klaim kredit, PPPM dan PAS nak kredit pun bagi saya tiada masalah. Yang penting akhirnya rakyat yang sedang terdesak memikirkan kelangsungan hidup mereka dapat manfaat, jelasnya.